Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyi dari NKB 52, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hai orang yang beriman. Saudara-saudara, mari kita masuk ke ibadah ini dengan mengaku bahwa kebaktian ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara-saudara, bukankah kita pun sering bertanya-tanya seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apakah tanda-tanda yang harus kita baca untuk mengetahui kedatangan Tuhan Yesus? Kita akan mencoba merenungkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala kasih karunia yang Engkau curahkan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami menyadari bahwa kami seringkali terperangkap dalam rasa tinggi hati, kebencian, bermusuhan, dan berbagai dosa lain yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami ingin memohon ampun kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkenan mengampuni seluruh dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk tunduk beribadah menghadap hadirat-Mu. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan Yesus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bila anugerah oleh kasih dan ku rasakan nama
tahu kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan seperti tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 menjadi berita anugerah bagi kita mengatakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan bagimu. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan. Buka kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus. Sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau menghantar kami pada minggu ini memasuki minggu Advent yang pertama, ya Tuhan.
Hampir sepanjang tahun kami menanti-nantikan kelegaan dari pandemi ini. Juga menanti-nantikan Tuhan untuk menolong kami melewati pandemi ini. Dan kami bersyukur kehadiran Tuhan menemani kami. Setiap saat, setiap waktu Roh-Mu melingkupi kami. Juga firman-Mu terus memandu kami. Sekarang kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami, urapi kami, agar baik kami yang Kau pakai memberitakan maupun yang mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja membaca dan merenungkan, melainkan dimampukan, mewujudkan dalam langkah juang kami setiap hari. Bersabdalah ya Kristus, sapalah kami, karena kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawan. Bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyalanya lampu-Mu, walau umat-Mu berdoa. Kami menjadi bahan nolokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Sesera pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 hingga yang ke-37.
Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu? Kukatakan kepada semua orang. Berjaga, jagalah. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Berbagilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Tema kita, ketika pohon ara bertunas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seorang pendatang suatu kali memasuki sebuah desa dan melihat warga desa berkerumun melakukan sebuah doa. Ia mengamatinya. Banyak orang berkerumun dan semuanya khusyuk berdoa. Saudara-saudara, di lapangan tempat mereka berdoa itu, setelah doa-doa dilantunkan, dipanjatkan, pada akhirnya pendatang itu bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?"
Saudara, salah satu peserta doa itu mengatakan, kami sedang meminta hujan. Menaikkan doa, meminta hujan. Sudah berapa lama kalian melakukannya? Kami melakukannya sudah 3 minggu berturut-turut. Lihatlah, cuaca sangat panas, terik. Kami membutuhkan hujan. Saudara-saudara, keesokan harinya pendatang itu bergabung untuk ikut berdoa bersama dengan banyak orang di lapangan itu. Dan ketika semua orang mulai duduk hendak berdoa, pendatang itu juga duduk. Lalu di dalam tas ranselnya, ia keluarkan sebuah payung dan ia buka payung itu. Ia satu-satunya yang membuka payung di tengah-tengah doa itu. Lalu orang yang duduk di sebelahnya bertanya, mengapa kamu membawa payung? Dan saudara, pendatang itu mengatakan, ya, bukankah kita sedang menantikan hujan? Itu jawabnya. Saudara, pesan apa yang mau disampaikan melalui sebuah kisah pendek ini? Berdoa minta hujan itu perlu. Berdoa itu penting. Tapi juga harus dibarengi dengan sikap yang selaras, dengan harapan yang diminta di dalam doa itu. Bukankah kita meminta hujan? Maka kita perlu bersikap membawa payung saat hujan turun. Saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi ini mau berbicara tentang sikap kita dalam merayakan Advent, menantikan kerajaan Allah, menantikan kedatangan Sang Anak Manusia. Setiap minggu di dalam kebaktian kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Dan setiap tahun dalam minggu-minggu Advent, kita merayakan sebuah penantian, merefleksikan, menantikan datangnya Sang Anak Manusia. Namun, saudara-saudara, apakah kita sudah bersikap selaras dengan doa kita itu, dengan penantian kita itu? Apakah kita sudah bersikap selaras dengan pengharapan yang kita doakan dan kita nantikan? Apakah kita bersiaga dengan payung sementara menantikan hujan? Oh, saudara, jangan sampai harapan kita tidak selaras dengan sikap kita menyambutnya. Itulah sebabnya saudara, di dalam Injil Markus tadi, Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah. Apa maknanya berjaga-jagalah? Berjaga-jagalah itu berarti memiliki sikap hidup yang patut dalam menyambut kedatangan Sang Anak Manusia. Memiliki sikap hidup yang tepat dalam menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Saudara, Alkitab memberitakan bahwa ada banyak gelar yang diberikan kepada Yesus. Ia disebut gembala yang baik atas segala penyertaannya. Ia disebut anak Allah karena kekudusannya. Anak domba Allah karena pengorbanannya. Dan ia juga disebut dengan gelar anak manusia. Apa artinya kalau kita menanti-nantikan Kristus yang digelari anak manusia itu? Secara gelar anak manusia menunjuk pada Mesias.
Mesias yang bagaimana? Mesias yang memegang kuasa yang kekal atas bumi dan surga. Hakim dan penentu atas segala sesuatu. Itulah makna di belakang gelar anak manusia. Anak manusia itu adalah sosok yang memegang kontrol dan berdaulat atas segala hal. Ia adalah batu penjuru, pedoman yang mesti dilihat dalam fokus kehidupan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang. Siapa anak manusia itu? Ia datang dalam awan-awan dan segala kekuasaan dan kemuliaan melekat padanya. Mesias adalah sosok pemegang kuasa. Nah saudara, kalau kita berdoa, kita menanti-nantikan datangnya anak manusia. Dan yang kita nanti-nantikan itu adalah sosok yang berkuasa. Maka, dalam menjalani masa-masa Advent ini, kita diundang untuk menyambut yang pegang segala kuasa itu dengan percaya, berfokus pada sang anak manusia, pada Kristus yang menguasai segala sesuatu. Pandemi dengan segala kesulitan yang terjadi, dengan segala keterbatasan, seringkali membuat fokus kita bergeser. Bukan berfokus pada Allah yang memegang kuasa, tetapi berfokus pada persoalan dan kerumitan kehidupan. Lalu menghadapi krisis-krisis itu, kita menjadi kecut hati. Saudara, kalau membaca kisah kedatangan sang anak manusia, kita itu suka salah fokus. Kita fokus pada berita tentang gunung yang berpindah, tentang bencana alam, tentang sesuatu yang sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada waktu itu, lihatlah aku sang anak manusia yang memegang kuasa. Fokus pada Kristus yang memegang kuasa itu. Masalah memang banyak. Tetapi kita diajak untuk berfokus menyambut yang punya kuasa itu dengan percaya akan kekuasaannya. Saudara-saudara, berfokus pada Yesus yang memegang kuasa itu artinya sebuah panggilan agar ekspresi iman kita berpusat pada kekuasaan Allah, bukan pada masalah-masalah semata. Berpusat pada sang anak manusia yang pegang kuasa, bukan saja Allah yang hadir dalam bayi, tetapi Allah yang meraja dengan kekuasaan yang dahsyat. Anak manusia itu adalah sebuah gelar mesianis. Ia adalah Allah yang memegang kendali atas seluruh semesta ini. Dan jika ia memegang seluruh semesta ini, segala sesuatu di tangannya, juga hidup Anda dan saya. Saudara-saudara, jika dosa dan maut dikalahkan oleh kuasa sang anak manusia, maka semua hal bisa dikalahkan oleh kuasa sang anak manusia itu. Termasuk persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan di masa pandemi yang kita hadapi. Mari fokus pada kuasa Allah. Ia menyertai saudara. Ia berkuasa dan ia yang berkuasa itu terlibat di dalam hidup kita. Percayalah itu. Itulah makna dari kata berjalan.
berjaga-jaga. Berhenti fokus pada masalah, pada COVID, pada kesulitan, pada persoalan. Mulailah berfokus pada Sang Anak Manusia, pada Yesus. Saudara, saya ingin menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi. Kalau Anda berfokus pada cahaya yang bersinar di depan Anda, Anda menghadap kepadanya, di mana jatuhnya bayang-bayang gelap Anda? Bayang-bayang itu akan ada di belakang Anda. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya, kalau Anda memunggungi, tidak berfokus pada cahaya itu, Anda membelakanginya, memunggunginya, di manakah jatuhnya bayang-bayang gelap itu? Bayang-bayang gelap itu justru ada di depan Anda. Anda lihat, wilayah gelap itu akan ada di belakang Anda atau di depan Anda, sangat bergantung kemana arah fokus Anda. Yang mau saya katakan, terkait dengan tema Sang Anak Manusia itu, kalau Anda menghadap Sang Anak Manusia itu fokus, maka bayang-bayang kegelapan hidup justru ada di belakang, bukan di depan menghadang kita. Kenapa? Karena kita berfokus kepada Dia yang punya kuasa untuk membangun kehidupan dan membuka jalan-jalan ke depan dalam kehidupan kita. Apakah itu berarti tidak akan ada persoalan di depan? Oh, mungkin masih banyak. Suatu kali saya tersenyum geli, saudara-saudara, melihat sebuah postingan gambar yang dikirimkan lewat WhatsApp kepada saya. Gambar itu bercerita tentang seorang anak kecil yang dibonceng oleh bapaknya yang sangat gendut. Ia tidak dapat melihat jalan di depan sana. Tangannya pun merangkul pinggang bapaknya yang sangat gendut itu, sehingga kepalanya nempel persis di punggung bapaknya. Dia tidak melihat apa-apa. Dan yang menarik, saudara-saudara, di bawah gambar itu ada sebuah tulisan. Sekalipun yang di depan tidak terlihat, tetap percaya. Dan saya kira gambar itu berbicara banyak tentang makna berjaga-jaga. Anak itu fokus memeluk bapaknya yang gendut, percaya pada bapaknya, dan dia tahu bapaknya yang memboncengi dia, yang pegang setir, yang pegang kendali itu, tahu jalan yang di depan. Dan ia mempercayakan dirinya dalam kuasa dan pengetahuan bapaknya itu. Saudara, itulah maknanya yang pertama ketika Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Jalanilah hidup selangkah demi selangkah dengan keyakinan bahwa Sang Anak Manusia itu berkuasa memimpin hidup kita ke depan. Saudara, tidak berselang lama kemudian, saya juga menemukan sebuah flyer. Flyer itu bergambar pesawat terbang yang sedang terbang ke langit jingga. Dan di bawahnya ada sebuah pernyataan. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa kenal pilotnya. Lalu kenapa masih resah menjalani hidup padahal kita tahu Allah adalah pilot kehidupan kita yang mengatur segalanya. Dua gambar itu
Dua flyer itu mengajak kita memaknai berjaga. Percayalah pada kuasa sang anak manusia dan fokuslah padanya. Saat Anda fokus dan mempercayakan diri padanya, sang anak manusia, pemegang kuasa kekal langit dan bumi itu, berjalan membuka jalan-jalan Anda. Itu makna berjaga. Pertanyaannya adalah, selama ini jatuh kemana berat fokus hidup kita? Masalah, kematian, krisis, atau pada sang anak manusia? Saudara-saudara, yang kedua, berjaga-jaga itu artinya bersikap secara relevan dengan keadaan. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa pada satu sisi, dan pada sisi lain membahasakan iman kita dengan sikap-sikap yang relevan. Dalam konteks itulah Tuhan Yesus berbicara tentang tanda tunas pohon ara. Ia berkata, perhatikanlah pada saat pohon ara bertunas, itu tandanya musim berganti. Dan karena musim berganti, sesuaikan diri dengan perubahan musim itu. Itu artinya sikap yang harus diambil mesti relevan dengan situasi dan keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahkan ketika berbicara tentang pohon aras yang bertunas, Yesus berbicara tentang makna tunas itu sendiri. Tunas itu bukan simbol petaka. Tunas itu bukan simbol kematian. Tetapi tunas itu adalah simbol harapan. Tunas itu adalah simbol kehidupan. Seolah-olah Yesus mau berkata, kalau engkau berfokus pada kuasa sang anak manusia, maka tunas kehidupan itu juga akan muncul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, datangnya sang anak manusia menghendaki iman kita supaya diekspresikan dengan sikap yang relevan dengan perubahan musim kehidupan. Itu artinya apa? Artinya kita diundang untuk memiliki iman yang mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Survival dengan kuasa Tuhan dan sekaligus dengan kuasa Tuhan mengekspresikan iman merespon perubahan. Seperti halnya tunas ara menandai pergantian musim. Dunia kita sekarang juga sedang berubah. Dan itu artinya berjaga-jaga mengharuskan gereja dan orang-orang Kristen juga memiliki sikap mental yang sedia diubah. Ada sebuah proses perubahan dari dalam diri. Disrupsi, itu bahasa keren yang kerap kali dikatakan untuk melukiskan hal itu. Gereja diingatkan kembali bahwa pandemi ini mengharuskan kita meninjau ulang dan mengekspresikan iman kita. Dunia berubah, gereja juga harus selalu membaharui diri. Ecclesia reformata semper reformanda, gereja reformasi yang terus-menerus membaharui diri. Dan itu artinya orang-orang Kristen juga dipanggil untuk terus membaharui dirinya. Itu makna berjaga-jaga. Kita harus melakukan pembaruan dari dalam sehingga ekspresi iman kita dapat kita laksanakan dalam konteks yang relevan. Self-disruption. Pembaruan dari dalam diri. Cobalah lihat, saudara-saudara, COVID
membuat kita sadar bahwa ke depan itu gereja harus menghidupi pelayanan media, virtual reality. Saat ini barangkali kita dipaksa untuk berkebaktian dengan cara virtual. Tetapi ke depan, virtualitas ini menjadi sebuah tantangan yang oleh gereja mau tidak mau harus disongsong. Kita tidak boleh memalingi muka. Maka layanan-layanan gereja, model-model persekutuan kita, model-model pembangunan iman dan jemaat kita harus mengantisipasi perubahan itu. Dunia virtual harus menjadi sebuah konteks yang harus kita jawab. Dunia virtual juga saudara-saudara membawa kita dalam sebuah suasana yang sekarang ini disebut dengan global village. Apa artinya global village, saudara-saudara? Dunia global ini jadi kayak desa. Anda tahu maksudnya? Di desa, berita apapun cepat menyebar. Mau berita baik, berita buruk, begitu terjadi, ding, di ujung sono, maka seluruh desa itu akan tahu peristiwanya. Dan kalau dunia kita sekarang ini disebut sebagai global village, sama fenomenanya. Kita hidup di sebuah dunia di mana satu peristiwa cepat menyebar. Dunia berita, dunia kata, dunia meme, dunia broadcast, semuanya ada di sana. Dan yang paling berbahaya di dunia yang nuansanya global village itu adalah kita bisa berdosa dengan jari-jari kita. Sebab berita hoax bisa menyebar sangat cepat. Dan ciri berita itu tidak bisa dihentikan. Itulah sebabnya saudara-saudara berjaga-jaga di tengah perubahan musim kehidupan ketika pohon ara bertunas itu mengharuskan kita juga berubah dari dalam sendiri. Dan karena itu kita mesti waspada dengan jari-jemari kita. Jangan asal pencet dan send. Jangan asal forward. Ingat, yang mesti kita beritakan adalah Injil Kerajaan Allah, Mesias yang datang itu. Beritakanlah berita-berita yang membuat hidup ini mekar, berbahagia. Itulah makna dari berjaga-jaga. Saudara, dunia kita juga sedang berubah. Krisis dan pandemi ini mencelikkan mata kita bahwa sebuah bencana ekologi dapat meluluhlantakkan kehidupan. Virus menjadi bagian dari problem ekologi dapat merusak seluruh semesta. Itu artinya apa? Artinya teologi harus mengakrabi ekologi. Artinya gereja dan orang-orang Kristen harus lebih sadar akan ekologi. Hidup secara eco-friendly. Dalam hal ini saya kira kita layak bertobat. Panggilan berjaga-jaga itu panggilan bersahabat untuk hidup ramah lingkungan. Supaya pada saat ia datang nanti, kita tidak tertidur. Maksudnya, tidak menjadi bagian orang yang merusak kehidupan karena hidup tidak ramah lingkungan. Seserah itu artinya apa? Kalau kita hidup mesti relevan, sesuai dengan musim kehidupan, dengan mengandalkan kuasa sang anak manusia. Itu artinya ada banyak hal yang harus dibenahi. Sikap hati kita, pola pikir kita, pola kerja kita, pelayanan kita, relasi-relasi kita, iman kita harus selalu siap dibaharui agar menjadi relevan. Nah, saudara,
Minggu ini Minggu Advent pertama. Tunas pohon ara sudah diberitakan. Anda sedang menanti-nantikan kedatangan Sang Anak Manusia? Maka pusatkan iman Anda pada Kristus. Yang kedua, jadikan iman kita relevan. Dan yang ketiga, selalu berjaga dan siap sedia untuk dibaharui. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau hadir sebagai Sang Anak Manusia, pemegang kuasa kekal membuka jalan kehidupan kami. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, keluarga Tuhan, keluarga jemaat Tuhan di GKI Tumapel ini. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga, demi keluarga, agar tuntunan pimpinan Tuhan memandu mereka. Kehadiran Tuhan merahmati mereka dalam derap juang kehidupan, pelayanan, dan karya seluruh jemaat. Kami berdoa juga pada saat ini untuk para sahabat kami yang sedang menderita sakit. Juga untuk mereka yang sedang berjuang menghadapi virus yang merongrong tubuh mereka. Tuhan, Engkau lebih berkuasa dari sakit penyakit apapun. Juga dari virus, dari pandemi ini. Maka jamahan Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Terutama mereka yang berjuang melumpuhkan virus di tubuhnya. Tuhan juga memberkati para dokter, para perawat yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien. Lindungi mereka, jaga mereka, berkati karya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri
memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu. Kami berdoa untuk pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi ini. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat luas, kiranya kesadaran yang baik menjaga dan merawat hidup bersama. Tuhan senantiasa tumbuhkan dan berkati. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk anak-anak sekolah, untuk kebijakan-kebijakan publik. Mari Tuhan, di tengah-tengah saat sulit ini, hikmat-Mu menyertai, mampukan para pengambil kebijakan publik bersikap tepat, mengintervensi keadaan dengan hikmat-Mu. Karena kami percaya, Tuhan mencintai Indonesia dan memberkati Indonesia, negeri kami. Tuhan mencintai kota kami dan memberkati kota kami. Tuhan juga mencintai dunia ini, sehingga Engkau menyelamatkan seluruh dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Dalam bahasa yang terbatas, dalam permohonan yang terbatas, kami taruh semua permohonan kami ini di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami, yang mengajar kami bersama-sama percaya dan memanggil Engkau sebagai Bapa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyaksikan warta video berikut ini. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Febrin Sarsia Valentin, inilah rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru GKI Tumapel dengan tema You Are the Reason. Banyaknya tantangan dan fenomena yang terjadi saat ini mungkin menimbulkan pertanyaan di benak kita. Apakah tantangan dan fenomena tersebut adalah tanda kedatangan Tuhan? Kita telah merenungkannya bersama dalam firman Tuhan hari ini, yaitu hari Minggu Advent pertama, 29 November 2020, dalam tema Ketika Pohon Ara Bertunas, bersama Pendeta Didi Trijatmiko. Ketika tanda-tanda zaman dapat mulai terlihat, manusia diharapkan untuk mengambil sikap dan melakukan pertobatan. Sikap apa yang harus kita ambil dalam pertobatan? Mari kita simak bersama dalam kebaktian Advent kedua yang akan diadakan secara daring pada hari Minggu 6 Desember 2020 dengan tema Tobat Sebelum Terlambat yang akan dilayankan oleh Pendeta Agus Wianto. Setelah kita memutuskan untuk bertobat, masalah dalam hidup kita tidak berakhir begitu saja. Lalu, masih dapatkah Tuhan dipercaya? Benarkah pengharapan yang diberikannya itu nyata adanya? Dapatkan jawabannya pada Minggu Advent yang ketiga, pada hari Minggu 13 Desember dalam ibadah yang akan dilakukan secara daring dengan tema Bukan Harapan Palsu. Mari kita bersama beribadah dan merenungkannya bersama Bapak Nicholas Kurniawan. Kurang dari seminggu kita akan segera merayakan Natal yang merupakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Siapkah hati kita sebagai anak-anak Tuhan menyambutnya?
pada hari Minggu 20 Desember akan diadakan ibadah Minggu Advent keempat yang akan dilakukan secara daring dengan tema Siapkah Hatiku Tuhan? Yang akan dilayankan oleh Pendeta Krista Andrea. Dan dengan pengharapan yang diberikannya, dengan teguh kita pun dapat berkata kepada Tuhan bahwa Ia adalah alasan kita dapat kuat menghadapi setiap tantangan dan tak lagi ragu menyambut hari-hari ke depan. Sebaliknya, apa alasan kehadiran Tuhan Yesus yang datang dengan kesederhanaan dan pengharapan bagi dunia? Mari kita simak bersama dalam kebaktian malam Natal pada hari Kamis 24 Desember secara daring dengan tema You Are the Reason yang akan dilayankan oleh Pendeta Agus Wianto. Dia yang tidak berdosa datang ke dunia bagi kita, manusia yang penuh dengan cacat celah. Mari kita renungkan apa yang harus kita siapkan dan kita berikan sebagai hadiah terbaik bagi Tuhan Yesus. Pada kebaktian Natal hari Jumat 25 Desember dengan tema The Best Gift yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Agus Susanto. Pada tahun yang baru, kita mungkin akan mengalami perubahan hidup secara imani yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita dapat menunjukkan hidup normal yang baru sebagai pengikut Yesus? Pada hari Jumat 1 Januari 2021, akan diadakan ibadah tahun baru secara daring dengan tema New Year, New Normal yang akan dilayankan oleh Ibu Lydia Y. Indriati. Mari kita menyambut tahun baru dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Sekian rangkaian ibadah Natal dan tahun baru kali ini. Selengkapnya dapat Anda baca di Warta Online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel atau dengan cara scan QRIS atau memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di kantor gereja atau dapat menghubungi kepala sektor, kantor gereja, atau bendahara majelis untuk mengambil persembahan di rumah. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-18, yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya undang saudara berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami datang membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur ini. Kuduskanlah persembahan ini, dan biarlah kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Oh,
Saudara-saudara, sekarang saatnya kita menjadi utusan-utusan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.